Partai Perindo siap menjadi peserta pemilihan umum 2019. Salah satu kesiapannya terlihat dari pendaftaran bakal calon legislatif ke Komisi Pemilihan Umum di berbagai daerah. Dengan seleksi bacaleg yang cukup ketat, Perindo optimistis mampu meraih suara yang cukup banyak di ajang Pesta Demokrasi 5 tahunan tersebut. Di Sulawesi Tengah, Dewan Pimpinan Wilayah DPW Perindo Sulawesi Tengah menjadi partai pertama yang mendaftarkan bakal calon legislatifnya ke KPUD setempat. DPW Perindo mendaftarkan 45 nama bakal calon dari 6 daerah pemilihan di Sulawesi Tengah. Alhamdulillah, puji Tuhan, dari berkas-berkas yang sudah diperiksa, semuanya sudah memenuhi syarat. Di Bangka Belitung, Partai Perindo menjadi partai pertama yang mendaftarkan bacalegnya ke KPUD setempat. Pendaftaran berlangsung dengan mulus tanpa adanya hambatan, dan KPU menyatakan persyaratan bacaleg Perindo telah memenuhi syarat. Kenapa Perindo harus di depan? Perindo harus eksis supaya data-data yang sudah dikumpulkan dan didaftarkan masuk dan tersapi dengan. Di Jambi, DPW Perindo mendaftarkan 55 nama bacaleg dari 6 daerah pemilihan di Provinsi Jambi. Pendaftaran berjalan lancar tanpa menemui kendala setelah menjalani pemeriksaan berkas. KPUD Jambi menyatakan berkas seluruh bacaleg Perindo telah memenuhi persyaratan. Alhamdulillah, tadi kita sudah diterima, sudah diberikan tanda terima. Maksudnya syarat awalnya sudah cukup. Menghadapi pemilu 2019 yang sudah di depan mata, DPP Partai Perindo akan memajukan 575 kader di 80 dapil nasional, baik kursi DPR, DPRD provinsi dan kabupaten kota serta DPD. Tim Liputan iNews melaporkan.